Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan dan sahabat-sahabat semua dan selamat kembali ke Dolah Cek Channel. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang selalu hadir ke channel saya ini. Dan dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan maaf dan ampun kepada rakan-rakan semua dan di atas kesilapan saya dan kelemahan saya. Dan juga kepada rakan-rakan yang baru saja hadir ke channel saya ini, selamat datang ke Dolah Cek Channel. Please jangan lupa tolong subscribe ya. Tolong subscribe untuk meningkatkan channel saya ini. Dan juga jangan lupa like, komen. Yang dah subscribe tu, please tolong tekan notifikasi ya. Itu loceng notifikasi channel ni. Okay, kembali ke video reaction saya. Kali ni kita masih lagi mereact sebuah video berkenaan dengan apa tu pelancongan. Berkenaan dengan tempat-tempat wisata di Malaysia ni, di Kuala Lumpur. Kebanyakannya mereka memang minat pergi Kuala Lumpur, Genting Highlands. So, kali ni saya nak bawa anda mereact sebuah video yang dibuat oleh Jaka Sodiwo. Video yang dibuat oleh Jaka Sodiwo ini adalah video beliau berwisata di negara saya di Malaysia, atau lebih betul lagi iaitu wisata di Kuala Lumpur dan juga di Genting Highlands. So dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan video tadi, video yang bertajuk Hari Kedua di Kuala Lumpur Malaysia, Genting Highlands, KLCC Bukit Bintang dan Jalan Alor. So 1, 2, 3 layan. Halo guys, balik lagi di video iseng kita jalan-jalan di Malaysia hari kedua. Nah, kalau kemarin kita sudah makan nasi biryani, mengunjungi Batu Cave, naik KTM, hari ini bakal ada tempat-tempat yang lebih keren guys. Yaitu Kuala Lumpur. So, kalian tengok. Kita layan saja video wisata ini, wisata yang dibuat oleh Jaka Sodiwo ini. Sudah di tangan, bisnya masih 1 jam lagi. Ya udah, kita jalan-jalan dulu di KL Central. Hari kedua adalah hari terpadat selama jadwal kita di Malaysia. Hari terpadat, hari paling sibuk. Hari ini banyak banget tempat-tempat yang mau kita kunjungin. Kemana aja? Yuk kita lihat. Lokasi yang pertama ini berjarak sekitar 1 jam dari Kuala Lumpur, di ketinggian 1800 sampai 2000 mdpl, tapi tempatnya sangat modern, Genting Highlands. Oh, Genting Highlands. Mereka melawat ke Genting Highlands ni. Yang menarik dari perjalanan hari ini adalah transportasinya, yaitu cable car yang di sini namanya Skyway. Ketika naik cable car ini, udara dan pemandangannya tuh juara guys. Sangat menarik, kesan sangat indah nih. Oh, cantik lagu. Saya harap lagu ni tak copyright nanti. Kalau copyright, saya satu-satu tukar beat lagunya, memang dari tukar memang tak menarik lagi. Oh, pemandangan begitu indah menggunakan cable car ni. Menjaring jangkangnya, aku hilang.
guys lihat sendiri kan semodern apa tuh tempatnya. Padahal ini di atas gunung guys. Tempat ini didirikan oleh Lim Goh Tong pada tahun 1960-an. Terletak di puncak Gunung Ulu Kali di perbatasan Pahang dan Selangor. Di tempat setinggi ini dibangun kasino, shopping mall, hotel, resort, dan juga ada kuil yang namanya Chin Swee Caves. Guys, kita di selatan. Kita masih di Thailand. Kita sampai di tempat yang bis jemput kita yang juga kita. Oh, memang menarik. Tempat memang menarik. Tapi sayang pada masa sekarang masih lagi COVID-19, so kita tak boleh nak wisata, tak boleh nak pergi mana-mana. Jadi saya dah, ini tahun kedua saya tak pergi mana-mana, duduk di Sarawak nak saja, jadi tak dapat nak wisata ke mana-mana. Kita harap apa tu COVID cepat berlalu supaya kita boleh pergi melancong, pergi wisata. Rindu lah, rindu nak wisata ni. Malaysia baru merdeka pada tahun 1957. Tapi kalau lihat hasil pembangunannya sekarang, itu jauh melampaui pembangunan di Indonesia. Padahal yang punya bapak pembangunan 32 tahun kan Indonesia ya. Aneh. Dari jendela bis yang berhias gerimis ini, saya melihat potongan kecil dari sebuah negara yang modern, rapi, infrastrukturnya baik, warga yang tertib. Walaupun sekilas pergaulan penduduk di sini seperti tersekat berdasarkan etnis, tapi sejauh ini terasa sangat aman dan saling menghormati. Perjalanan pun kita lanjutkan naik LRT menuju ke destinasi selanjutnya. Next destination ini adalah kita ke tempat favorit orang-orang Indonesia kalau ke Malaysia. Atau ya kalau orang negara lain ke sini, itu ke sini juga apa enggak? Ini dia KLCC atau Menara Kembar Petronas. Tapi karena hujan, kita jadi tidak bisa ambil gambar banyak-banyak. Hujan terpambil, bro. Kesian betul terpambil, bro, gambar. Tenang dulu, masih ada lagi tempat yang mau kita kunjungin. Sekarang kita naik bis gratis ke kawasan bis gratis Bukit Bintang. Ini adalah bus yang free berwarna pink di KL. Kita boleh naik saja, tak perlu bayar, memang gratis. Berhubung masih punya waktu dan tenaga, perjalanan kita lanjutkan ke satu destinasi lagi tidak jauh dari Bukit Bintang, Jalan Alor. Jalan Alor. Kawasan ini cocok banget buat turis-turis yang lagi lapar, guys. Karena sudah lumayan malam, sekarang waktunya kembali ke hotel dan kita pilih naik MRT. Nah, inilah perjalanan hari kedua kita selama di Malaysia, guys. Gimana, keren-keren kan tempatnya? Besok di hari ketiga kita mau berkunjung ke beberapa tempat lagi di Kuala Lumpur. Sampai jumpa besok dan kalau suka silakan subscribe. Oke, setakat tujuh video tadi, video yang memaparkan kepada kita tempat-tempat yang menarik untuk kita wisata, untuk kita melancong di Kuala Lumpur, di sekitar Kuala Lumpur, iaitu dari Genting Highland hingga ke Bukit Bintang. So, memang tempat itu adalah tempat-tempat pelancong-pelancong luar negara yang datang. Bukan saja luar negara, tapi pelancong-pelancong dalam negara pun memang selalu berkunjung ke kawasan itu. Memang kawasan itu adalah tempat pelancongan di mana banyak tempat kita berbelanja, banyak supermarket, banyak mall, banyak outlet-outlet yang sangat menarik untuk kita berbelanja. Di mana barangan-barangan adalah kebanyakannya, bukan kebanyakan, memang semua barangan-barangan dekat outlet-outlet itu adalah barangan yang original. So kita puas hati kita sekiranya kita berbelanja ke situ. Okey, setakat ujar video tadi, sangat menarik.
Jadi bagi rekan-rekan yang berhadir ke channel saya ini, jangan lupa subscribe ya, dan juga tontonilah video-video reaction saya akan datang. So itu aja. Okay, peace bro. Assalamualaikum.